teman-teman, hari ini kita akan membuat origami bunga tulip 3 dimensi. Pertama-tama siapkan 2 kertas lipat 2 warna. Kemudian ambil satu dulu ya. Kemudian dilipat bagian tengahnya berbentuk persegi panjang seperti pada video ini. Kemudian ditarik, dirapikan. Setelah itu dibuka, kemudian dilipat lagi sisi satunya. Ya, seperti itu. Setelah itu dibuka, kemudian kita lipat sisi diagonalnya dengan cara dibalik dulu baru dilipat. Dibaliknya ya. Ya, kita rapikan. Setelah itu, setelah rapi, kita buka, kita balik, kita lipat lagi ke diagonal lainnya. Kita rapikan, kita tarik. Oke, kita mendapatkan lipatan dengan seperti itu. Kemudian dari lipatan tersebut, nah seperti pada ini, kita ambil jadi segitiga seperti itu ya. Oke, udah. Setelah jadi segitiga, kita lipat ke atas seperti itu, dari bawah ke atas sisi satu dan sisi satunya ke tengah ya, seperti itu. Kemudian kita rapikan, kemudian dibalik dan sisi dua sisi kanan kiri dilipat seperti tadi. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah jadi seperti itu, kita balik ke bagian yang tidak ada lipatannya seperti itu. Kemudian setelah selesai, kita lipat lagi di tengahnya kanan kiri ya. Nah, untuk ini salah satu sisinya kita lebihkan, lebih besar lipatannya karena nanti untuk dimasukkan untuk jadi bunganya. Nah, itu lebih besar ya. Oke, kemudian sisi satunya juga. Kita masukkan, nah seperti itu, kita masukkan tadi depan belakang dimasukkan semua ya. Nah, setelah jadi kita masukkan semua seperti itu ya. Jadi kemudian kita tiup bawahnya, kita tiup ya, seperti ada lubang kecil kita tiup. Setelah kita tiup selesai, kemudian kita buka kelopaknya satu persatu. Hati-hati ya, ini memang rada susah bagian ini. Hati-hati supaya tidak sobek ya. Udah jadi kelopaknya, sekarang kita buat daunnya. Pertama-tama kita lipat sisi diagonalnya satu sisi ya, kita biasa pakai warna hijau ya karena untuk daun dan ranting. Oke, sudah rapi. Kemudian kita buka, kita lipat ke tengah ini, dirapikan. Kemudian satunya juga dilipat ke tengah, dirapikan. Oke, setelah itu kita lipat lagi, nah sisi satunya ke tengah, sisi di bawahnya ya ke tengah, satunya juga dirapikan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Nah, itu sudah jadi ya seperti ini. Kita lipat lagi. Bagian yang sudah tadi kita lipat, dilipat lagi ke tengah lagi. Jadi dua kali ya. Oke, sudah jadi, sudah rapi. Setelah itu kita balik. Nah, kita balik, kita tarik ke atas lipatan tadi. Nah, ke atas, dirapikan pas di tengah-tengah, pucuk kanan dan kiri, pucuk atas bawah sama, kemudian dibalik, dilipat menjadi dua seperti itu. Nah, kemudian kita tarik untuk daun. Nah, udah jadi. Kemudian kita pasangkan ya. Nah, ini memang rada ada susah dikit. Nah, udah jadi bunga tulip origami 3D.
kasih.